tidur ini tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Bukan kerbo ini, kalau kerbo masih suka bangun itu. Kalau ada orang tidurnya kayak begini, tidurnya apa enggak tahu. Bangun habis sahur, tidur, bangun-bangun ini. Puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya sah lah, Bu. Ini kan bukan bab sholat, Ibu. Ini bab puasa. Kalau bab sholat lain cerita nanti ini, ya. Lah kalau orang tidur beneran ya, sholatnya enggak dosa kok. Orang tidur itu termasuk udurnya sholat kok. Cuman ya keterlaluan, masa ada orang tidur kayak begitu. Baru sholatnya dikodok nanti. Tapi yang enggak sah itu sengaja. Saya mau tidur, enggak mau sholat. Nah ini enggak benar. Orang namanya tidur. Ada tidur berapa tahun? 350 tahun ada kok. Ya kan? Baik. Jadi tidur tidak membatalkan puasa. Sama-sama hilang akal ya, harus paham. Hilang akal ada tiga model. Yang kesembilan adalah murtad. Murtad itu misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau Quran bukan wahyu dari Allah, atau merendahkan syiar, merendahkan adhan, merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan surga, merendahkan neraka. Itu murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad langsung batal puasanya. Saya urai dari yang pertama. Setelah itu jangan mikir lagi setelah itu apa yang membatalkan. Yang membatalkan hanya sembilan. Yang pertama masukkan satu ke lubang lima. Kedua muntah. Seiring ya, muntah huruf usul masih di sini kan. Lubang lima kan sini, satu, dua, tiga, empat, lima. Muntah masih di sini. Yang kedua muntah. Yang ketiga dan keempat bersenggama dan keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Yang keempat keluar mani biarpun tanpa senggama. Hafal? Hafal belum? Kalau tidak hafal, dalil lanjutin ini. Lima, enam, tujuh. Haid, nifas, melahir. Yang kedelapan hilang akal. Selesai. Hilang akal ada tiga model. Yang kesembilan apa? Murtad. Selesai, jangan mikir lagi setelah itu. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, yang jawab temannya. Baik, saya coba, saya uji, saya tes. Pernah sakit mata? Semoga tidak sakit, amin. Kalau sakit mata, pernah tidak dikasih obat? Pahit tidak di tenggorokan? Batal tidak puasanya? Kan baru di sini Bu Jasi. Saya ngajar di sini kok bisa ngomong. Memang Bu yang ngomong ada mata tadi. Kok jadi batal, bagaimana ini ceritanya? Kok nambah sendiri? Inilah belajar yang enggak benar. Suka ngarang begini nih. Ayo. Memang saya ngomong apa? Mulut, mata. Hah? Oh hidung. Lah kok ada yang batal dari gimana, Bu? Nah, ini baru di tes satu sudah gagal nih, jangan-jangan yang lainnya enggak paham nanti. Coba, batal enggak masukkan ke mata? Ke paha. Masuk ke dalam. Wah, batal enggak? Tanyakan. Bahkan ini orang cerdas suatu ketika. Ini ikatan dokter. Ikatan dokter, kalah sama Anda. Tiba-tiba, Buya, hukumnya cabut gigi siang hari bulan Ramadan, batal enggak? Batal enggak coba? Eh, gigi? Hah? Asalkan giginya jangan... Lah kok bingung gitu aja. Asal giginya jangan ditelan. Selesai. Kemudian ada lanjutannya, tapi Buya kan nanti darahnya terus ngalir, akhirnya masuk ke dalam mulut. Berarti kamu takut ketelan darahnya kan? Iya Buya. Kalau begitu jangan cabut siang. Selesai. Tapi kalau nih selesai kok pusing. Belajar kok setengah-setengah. Makanya kalau ngaji itu yang benar. Ngaji ngantuk. Nah, jelas ya? Baik, nanti boleh tanyalah apalah setelah ini.